Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue di channel Lu Place. Dan video ini gue nge-review rumah yang rumah baru. Jadi awalnya kan posisi rumah gue tuh kalau nggak salah di sini guys, nih di daerah sana, yang di sinilah daerah rumput-rumput ini. Terus gue pindahin dan wilayah gue juga gue luasin dulu biar muat. Dan ini rumah baru gue coy. Ini lantai bawahnya kayak gini, gue unboxing dulu aja ya. Gue buka dan di sana ada player juga. Kayaknya dia mau buat apa, mungkin mau buat istana. Dan tadi soalnya gue juga ngajakin siapa yang mau jadi tetangga gitu ya, dan mungkin dia mau. Oke, jadi pas masuk rumah ini ya, ini depannya dulu deh, masuk. Ini kamar gue guys, tapi sebenarnya nggak berguna banget sih kasurnya ya, karena nggak bisa dipakai coy. Bisa, maksudnya nggak ngefek. Nah ini chest isinya ya berantakan. Gue belum buat storage room karena barang gue juga belum banyak banget sih. Dan ya ini seperti biasa paket-paket petualang ya. Kompor sama meja crafting. Dan ini kan nanti satu kayak gini, gue juga belum dapet dekorasi. Kayaknya mungkin armor stand atau apa, nggak tahu ya. Dan ini naik lantai 2. Nah di sini gue masih bingung guys, ini gue mau ngisi apa di lantai 2 ya. Nah sekarang di video ini gue mau ngebuat semacam kandang domba. Jadi kalian nggak kelihatan kan dombanya di mana, ini gue umpetin di sini nih. Jadi gue nyolong dari tetangga ya waktu itu kalau nggak salah, dan gue bawa aja ke sini kan, lumayan dapat 2 itu beranak dan jadi segini, jadi banyak coy. Tadinya nggak sebanyak gini sih, dan gue coba ngeluasin aja. Kan gue nemuin spawner ya guys, terus gue buka chestnya dan gue dapet saddle 2, itu lumayan banget sih. Jadi kemungkinan nanti di episode keberapa gue akan buat video berpetualangnya guys. Lantainya gue mau kasih kabel stone aja karena ini agak di dalam tanah dan menghemat bahan ya, menghemat bahan bro. Kabel stone juga bagus sih kalau di ground gini, cukup bagus lah ya. Dan entah kenapa gue seneng banget sama corok-corok kayak begini nih guys. Makanya lantai rumah gue juga kayak begini, yang di tadi di atas itu, rumah yang di atas itu kayak begini, corak-coraknya bolong-bolong gitu ya guys. Karena gue suka bre. Dan pakai putih aja biar terang, mengingat menghemat bung. Kita coba jadiin slab aja. Mas dong, woi ngapain? Bukan wilayah lo, ini tembok boy. Kalau dibuat bolong-bolong gimana? Enak gak? Oh, oke. Kayaknya dibuat gini nih, dibuat stairs gitu ya, guys. Oke, kayaknya kurang sih, tapi ya udahlah ya. Oke, kayaknya diginin biar ada efek-efek ininya, guys. Apa? Aus dong, woi. Astaga, rusuh banget sih, ampun. Mang hewan ya. Haha, gak kelihatan ya, guys. Gak kelihatan ini kan. Oke, mantap seluruh. Not bad lah ya, not bad. Pakai kayu. Ya ampun, hancur dong ini gue. Kayaknya mau hancur si shovel gue ini. Oh enggak, masih tebel, masih banyak. Jadi tadi gue sebelum mau buat ini kandang, gue farmingin dulu, cari kayu guys. Oke, kasih oak log. Ini aja modelnya lah. Udah agak boros sih, kayak oak log ini. Gue modelin gini aja ya. Ah, gue modelin gitu lah. Beda sih, walaupun beda dikit sih. Beda dikit guys, garuk aja, tinggal digaruk sih.
Weh, sumpah loh. Gede berat ini kali badannya. Bodoh suka-suka dia lah ya. Dan kan udah pengen malam lagi sih di luar, di atas. Let's go. Woi, dia mau masuk. Ayolah, itu kakak. Halo, woi. Jadi gue nggak di Discord sama dia, jadi dia nggak bakal ada suaranya, guys. Dan mungkin biarin aja ya, soalnya nggak kelihatan ini banget sih. Oke, udah jadi, guys. Kandang pertama kita. Dan ini farm gue masih belum jadi. Belum, maksudnya belum gue tempatkan. Karena tadi krisis banget sama makanan, gue lagi butuh banget dan urgent banget sih. Wah, ada bocil. Mati lo bocil. Woi, woi, awas woi. Oke, tadi kan kandang domba udah jadi. Nah, sekarang gue pengen breeding, memperbanyak lagi dombanya, guys. By the way, wheat gue belum pada mana dah? Wheat gue ada pada kemana wheat gue nih? Oke, ada dua wheat, lumayan buat ditambahkan. Wih, merapat langsung aja sini makan. Udah segitu aja sih. Belum banyak lagi wheat gua, guys. Oke, mungkin video segitu aja ya, guys. Terima kasih kalian udah mau nonton dan jangan lupa juga subscribe dan tungguin episode keduanya. Ketiga maksudnya, guys. Nggak tahu ketiga buat apa dan thank you, goodbye.